Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus para tentaranya. Tentara iblis yang paling bawah adalah yang paling besar fitnah kerusakannya. Salah satu tentara iblis berkata, saya telah melakukan ini dan itu. Maka iblis mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Kemudian tentara iblis yang lain datang dan berkata, aku tidak meninggalkan seseorang kecuali setelah ia berpisah dengan istrinya. Maka tentara iblis ini pun didekatkan kepada iblis. Lalu iblis berkata, kamulah yang terbaik, teruslah lakukan itu. Hadis riwayat Muslim.